berduka atas peristiwa perundungan itu. Tapi yang jelas ini pasti ada sesuatu masalah yang berkaitan dengan pola interaksi sosial antar masyarakat yang sudah berubah lewat media sosial. Hati-hati dengan ini. Ini ada masa transisi yang kita semuanya harus hati-hati. Terutama awasi betul anak-anak kita. Jangan sampai kejebak pada pola interaksi sosial yang sudah berubah, tetapi kita belum siap. Saya sudah perintahkan kepada Kapolri untuk tegas menangani ini sesuai dengan prosedur hukum. Tegas. Korban di bawah umur, pelaku juga di bawah umur. Tapi kita lihat bagaimana tindak kekerasan yang dilakukan, penyebabnya. Bagaimana tanggapan Anda sebagai psikolog? Saya harus garis bawahi.